أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناإنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالديوارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أسألك خوف العالمين بكوعلم الخائفين منكويقين المتوكلين إليك ورجاء الراغبين فيك وزهد الطالبين إليك وورع المحبين لك وتقوى المتشوقين إليكبرحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'alaYang limpah kurniaan Allah bagi rahmat berserta pula dengan hidayah. Nah untuk kita menuju dan untuk kita menunai daripada kita cari kelapaan. Nah untuk kita berjaya di hari akhirat. Hidup pada dunia ni, nah letih setara mana, tarak setara mana pun orang sanggup di atas nak kerja. Kenapa?Kerana kita duk nak kepada gaji. Nah, sebut kata ada gaji ni, ikut benda tu berat lah. Nah, benda tu jauh lah. Benda tu panah lah. Nah, boleh sanggup buat. Nah, banding dengan sepuluh dua kerja lah ni lah. Duk berperabung dalam keadaan udara duk panah. Gena ya sanggup buat tu, kerana duk nak kepada gaji.Nah, dan nak kepada gaji so, nampak habuai gaji so, mari penat setara mana pun tak apa. Tak agak setara mana pun boleh buat. Kerana kita dah nampak kepada gaji. Maka akhirat pun semacam tu. Hidup pada dunia ni, saya nak Umar kata, Izzud dunia bil mal. Kemelia di atas dunia ni dengan harta. Orang dia ada harta so ni, seolah dapat kemelia mau kita panggil ikut nak. Nah, ikut nak pada adat. Nak rumah, boleh rumah. Nak kereta, boleh kereta. Nak mutu, boleh mutu. Kenapa? Kerana ia ada mal. Kerana ia ada harta. Tapi janji ia di akhirat, wa'izzul akhirah. Bermula kemelia esok orang di hari akhirat ni ke. Gapa weh? Bisalihil a'mal. Dengan baiknya amal dia. Wasawab de pahala dia. Maksud pahala dengan duit ni hak tuluh ya. Dunia ni kui ada duit. Akhirat we ada pahala. Orang pahala banyak bagi orang ni gapa weh? Kesenengnya duk tah dia.
Maka pahala akhirat dengan pahala dunia ni tak sama. Dunia ni nak gaji banyak, tilik di kerja tu kena berat sikit. Tapi akhirat ni mudah. Kerja sikit, pahala banyak. Mahuk tu hok labo kita. Gapo? Supaya kita main majlis ilmi, hadir, mari belajar. Reti tak? Tak tahu. Pandai tak mengaji? Tak reti. Penama duk goyak tak tahu. Nah. Atau peher tak duk mengaji ni? Mu peher gedak? Ndak. Tapi mari. Apa Nabi kata? Huduru majlisil ilmi, hadir kepada majlis ilmu tu ke? Afdalu, terlebih afdal min salati alfi rak'atin, terlebih afdal daripada semaya 1,000 rakaat. Eh, berasa rak kedak weh kita nak semaya 1,000 rakaat ni weh. Eh? Kita tak rak dah lek semaya, baik kita rebuk lek ni. Apa nak? Nak semaya 1,000 rakaat, berasa tak ada gerai. Kalau gitu, gebuk lek ngaji. Sekadar gi jakah kaki congok-congok-congok mari duduk-duduk tik tidur, tik ledo, tik khabar, tik tak apa dah. Kenapa? Nak ambil pahala sekadar huduru majlisil ilmi, kita boleh pahala segala mana weh gaji dia. Supaya kita semaya lebih baik daripada kamu semaya 1,000 rakaat sunat. Hmm? Bakal lu tak cari labo kok ning kita nak ambil labo kok mana lagi. Nak ambil labo lek semaya. Tau. Rasa nak ambil labo lek semaya dak kita ni. Rasa tak ada jalan, munggu sikit sangatnya. Ha, kai tu gebuk mek dia ni. Kenapa? Tujuan nak wik kita dapat gapo? Izzul akhirah, kemuliaan kita di hari akhirat dengan gapo? Bi kasratis sawab, dengan banyak seorang tu ia akan pahala. Baik. Kita masuk medan kitab kita weh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Mak, pada muka apa mak? Di dan firmannya. Bagi apa? Yang 7 bilik ke atas tu ke bawah. So 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan firmannya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani, nah kita dok kecap sakuk buku apa ni wey. Dok kecap benda yang bersakuk pau di atas sifat mazmumah. Mah kita panggil sifat yang dicelok. Sifat yang syarak celok jangui ada pada diri kita. Kenapa? Karena benda ni tu ialah satu virus yang memakaikan akan amalan kita. Ah, kata tu gapo Allah Taala kata weh. Tuhan kata gini weh, wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Situ dia makna. Ha, tengok makna sikit apa yang nak royak kita. Artinya, ha, tiada melafaz akan dia. Apa apa perkataan saja hok kita belapa tu baik. Yang kita berkecek tu baik. Nah, tak kira lah berkecek di atas benda kebaikan atau kita berkecek di atas benda ke kejahatan. Nah, kecek benda baik ni zikir, nasihat, kecek di atas benda kejahatan tu mengupak. Boh gila kita katanya semua hak kita belapa tu ke gapo tu belapa iya baye daripada perkataan hak kita kata benda hak kita kecek tu baik, benda hak kita belapa tu baik. Kita kena ingat weh kata benda gena tu jawab malaikat pada sisinya. Sisi orang kecek tu ada gapo weh? Raqibun, ada seorang malaikat yang bernama Raqib. Nak oyak kata kecek pe kita ditandu. Dicatat. Nah, kita terlupa, tapi le catat teh tu dia ada tu. Nah, apa saja kita kecek mari ni kita lupa dah mak. Mari kecek apa tema? Ingat dah lagi mak. Lupa habis dah kita.
kecek po atik kemarai kato po katik kore tetek bahaung gapo atik kemarai siak mari belakod dah gapo tu roki ia sudah tanda siak mari belakod dah. Hah, lagi pulaknya, lagi pula gapo tu apa mana rakib, yakni yang memelihrakan perkataan. Ini rakib ni orang seorang malaikat yang kerja dia menano di atas kecek pebaik kita. Kita kecek gapo hok molek, kecek po hok comel, rakib nilah orang menano. Sebalik pulaknya, dan ada seorang malaikat lagi nang apa, dan atidun ada nama atik rakib dengan atik. Ha, atik ni kerja apa, yakni yang hadir, yakni yang tulis apa saja di atas kecek pe kejahat de kita mum kecek bahau nyom nano no oyak gapo tak lepas. Malaikat ni ya tulis benar hak zahir. Kita kecek ya tulis. Kita buat ya tulis. Hengok ulama kata kena. Kita tidur duk guek, duk geliak pun ya tulis juga. Sekadar geliak pun tulis juga. Yeah. So ya malaikat hak nak tulis tak boleh. Gapo? Kecek pe kita atau terasa eleh hati kita. Hak ni malaikat tak boleh tahu. Rokik dengan atik ia tak tahu. Kata leh hati kita duk ingat gapo, duk niat gapo, kosak tujuan gapo. Ha ni rokik dengan atik. Ha ni saya Allah Subhanahu Wa Taala saya tahu boleh benar tu. Ha kita duk mengaji ke? Hadis Nabi cerita kata orang yang mulai masuk dengan aku ni siapa dia? Orang yang mula-mula masuk dengan aku siapa dia? Jawab katanya bukan orang biasa. Orang yang mulai masuk dengan aku bukan orang tamada, bukan orang tinggal semaya, bukan orang zina, bukan orang mabuk. Siapa dia? Orang mati syahid. Ah, tak kena bagi lagi. Orang yang mula masuk dengan aku, orang mati syahid. Ha? Ha kena? Allah, Tuhan tanya dia, wahai fulan, wahai malaikat, tanya siapa malaikat, bagaimana keperbuatan fulan ini masa hidup dunia? Tubiklah senaga dah, ngaperilah, ngaji hak lah. Tengoklah surat senaga tu kewe. Benar malaikat saya. Mah mati pula, mati dalam peperangan. Oprak air dalam mati lemede tu tak nak kecek dah. Sebab orang mati syahid sore, ya boleh heret orang dengan kau 70 orang. So orang mati syahid tu, ya boleh heret orang dengan kau 70 orang. Dalam 70 orang tu gak, Allah Ta'ala we pisik pula. So orang lah 70 orang, boleh heret pula 70 orang. Tu orang mati syahid. Kelebihan dia. Tengoklah senara kau ahli syurga. Tapi Allah Ta'ala kata tu, kazabta, muni dusta ni. Ha tengok. Hakuk mana kami dusta? Dak, maksud peperangan kamu, maksud yang kamu mati syahid tu ke, munawi orang kata mempengelimu, muni rima, muni berani, muni kedebe, dih kamu masuk kepada neraka aku. Ha, siap gitu. Tengok les senara, oh tengok besek tu, 40 ribu, 90 ribu, tengok besek, apa, lekat hotel pertama kita ni. Apa ni? Itu orang pertama, orang kelas molek. Hadis ni kalau kita pergi mengaji ni, seorang sahabat nak oyak hadis ni deh, berapa kali selok. Kenapa? Tengok kelakuan tak padan, dengan molek cekak dah. Tapi kakak hati ni, ni dalam ni, ya rusak. Yang kedua, siapa dia weh? Orang mengajar, orang alim ulama. Ah, bukan tamadah lakon. Orang alim. Tengoklah senara dia weh. Oh, dalam senara mengajar, tak ada berada reti. Mekjok pagi, siapa gelak, siapa kemalai, duduk pagi. Gelak malai, pusing mengajar dia tu. Ada berada reti. Tapi Allah Ta'ala kata dah, kazabta mundin dusta. Hadusta, mengajar tu ke? Nawi orang kata mu'alain. Mengajar tu ke? Nawi dia menggelar kepada kamu alim ulama. Mengajar tu ke? Nawi nama rapak muni pandang muni gini 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 ni. Gih kamu kepada dengan aku. Tak kedepan lagi yang ni. Esok ya dah lah. Tapi Allah Ta'ala nawi dia nampak kakak dan ni. Yang tiga orang masuk dengan aku, siapa dia? Orang bawah. Aljud, mau kita panggil orang bogoh. Oh, bak kerok wik dia.
Sejik ni pada sorga dia, tarikah pada sorga dia, yang buk sungguh dia. Oh, tengoklah senara pala kerak belaka. Tapi Allah Ta'ala kata kazabta. Mubahau. Ha, bau ke mana? Tujuan kamu sedekah tu ke? Nuri dia kata mubahau. Nuri dia kata mu ni ke orang yang sangat jadi tangan kata. Ha, gih kamu kepada ni aku. Molek tilik amale. Tapi lek lah lek. Lek dalek tu ada rio, lek dalek tu ada ujub, lek dalek tu ada takabu misalnya. Ha, ning habu dia. Sampai tu sifat mazmumah ni ke? Pala luat, lek luat tak apa. Bila beki belaka, nak beki antara kita dengan Allah Ta'ala ni. Malaikat, ya tanda hak zuhir ni, hak ya nampak ni, ya tulis. Dalek hati, ya tak leh tulis. Ha, sebab Allah Ta'ala so ya, tahu perkara dalam hati kita. Habis. Ha, tu nah. Sudah pada tu apa kata we, dan firman-Nya, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata gini lagi we, Allah Subhanahu wa taala katanya wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ta'kula lahma akhihi maita. Ha, ni pun teruk juga ni. Apa mau kita panggil? Artinya, dan jangan mengupak setengah kamu akan setengah. Ah, sudah mengupak lah weh. Tapi tak sedap. Dia tak mengupak ni. Tak boleh panggil supaya kata makan sup. Tak boleh pecing lah. Tak pecek asal lima. Tak turun lada. Kemalah nak makan. Oh, dia mengupak. Gak sedap. Nah, boleh goyak cerita orang tu balah tu, boleh goyak cerita orang ni balah ni gak serenok. Tak itu ke? Habis tu Nabi kata sebelum daripada munak kecek ke hudoh ke orang, mungkin nampak ke hudoh ke kamu. Lo ni kita terlupa ke kebaik ke apa? Kita terlupa ke hudoh ke kita, barulah kita nampak ke hudoh ke orang. Dok nampak ke hudoh ke orang buat apa? Karena kita terlupa ke hudoh ke kita. Nah, ha, mengupak ke orang. Kalau itu Tuhan kata jangan mengupak setengah kamu akan setengah. Apa makna mengupak? Mengupak ni mau kita apa? Berkecek kepada saudara kita di atas benda hak dia tak suka. Ikut kita kecek apa kepada saudara kita, benda hak kita kecek ni kalau dia dengar ni ke, dia tak suka, dia nak murai, itu orang panggil mengupak walaupun benda tu benda benar sekalipun. Misalnya sang kita ya gemuk, kita dek kecek oh dah Allah gemuk lah, dah lah tak ada ya gemuk sungguh dah lah tu. Kita dek kecek oh dah Allah tu gemuk nak apa ke, makan penama ke gajah ke penama. Kalau dah Allah tu tahu pak kata kita kecek bayar, ya muja ke tak weh, ya muja tak, ya murah walah gemuk sungguh tak, gemuk sungguh bukan paham tak, ya gemuk sungguh. Misalnya tu pun dinama kata mengupak. Tapi kita sekarang hai ku ya sungguh. Ha ya cik capai. Nak sungguh tu dah jadi tu. Ha ketum jangan mengupak we setengah kamu. Adakah kasih seorang kamu mu suka ke? Gapo bahwa makan ia akan daging saudaranya hal keadaannya mati. Allah, daging saudara hok hidup ni pun kita tak makan dah. Hok mati mu tergamuk makan ke? Daging yang busuk lah, ngegap lah. Reti kata orang kecek mengupak kepada saudara kita ni ke, supaya kita nak makan dagingnya masa ia mati dah. Moga ia tak ada dapat kita. Orang tak ada dapat kita. Kita kecek benda kejahatan wik dia. Sampai tu Islam ni kadang-kadang ia guna suruh pakai akal. Guna akal. Balah mana guna akal wik? Balah mana? Ha? Nabi kata, musuka ke tak ada seorang tu nak masuk Islam. Bawa nak masuk Islam, buat syarat. Boleh kawan nak masuk Islam? Mai Muhammad, aku tak ada payah semaya, aku boleh buat. Poso aku boleh buat. Ngucak ada tak payah-payah. Tapi aku minta so boleh tak? Aku minta nak zina. Ahok ni aku tak boleh. Aku cok lah. Maya aku boleh semaya, poso aku boleh poso, ngucak boleh mengucak, haji aku boleh buat apa saja. Tapi, ah zina ni aku nak tinggal tak boleh. Bah ugama mu lagi harap zina. Kalau mu buka jalan di kuib zina sore, mari Islam aku boleh terima. Nabi tak ada jawab hukum, tak ada kata tak boleh. Allah Taala lari dak. Nabi kata ana. Ha, kalau itu adakah kalau mu suka, kalau mu nak zina dengan dia? Tanya, mu nak zina dia? Ha, saya temu orang betina kata gapo.
Ha, kali tu nak tanya so, mu suka ke tak? Kalau orang ni give zina dengan mamu, give zina dengan makmu, give zina dengan adikmu, give zina dengan mimu, mu asalah no? Ha, tak boleh. Ha, dia mu tak boleh selalu. Hei, hok mu dok zina, hok mu dok gapo ni ke? Ya tak lepas dengan sepupu aku, dengan anak nakal aku, dengan mak aku, dengan apa aku. Apa kalau fok ni giwak betul tek mu, mu nak berasa kena. Lo ni sedak, mu tak nak berasa kata apa. Terlalu orang giwak ke anak mu ngate. Lo ni kita gida wak anak orang, tak apalah. Terlalu mu wak anak kita rasa kena. Kita rasa kena suruh fikir. Ha, supaya tu musdak dok mengupak kepala orang. Terlalu orang mengupak kamu tek mu nak rasa kena mu tahu. Lo ni ngapo kita tak sakit perut? Wapo kita tak sakit hati? Kenapa? Karena kita tak dengar orang mengupak kita. Ada orang yang mengupak kita. Kena ada. Dan kita rajin mengupak ke orang. Tanda kata orang pada mengupak kita. Ya tanda dia payah. Tu orang panggil lazim malzum. Dan kita rajin mengupak hak orang. Demo pun mengupak hak kita. Yang nak lari ke mana jauh. Apa lah tu nak? Ha, sampai tu. Dan kita tak mengupak kepada orang. Orang pun tak mengupak kita. Kenapa kita rajin mengupak ke orang? Tanda eh kata orang lain pun rajin mengupak ke mung juga. Bahkan sama saya segeri ya baru. Nampak tak nak? Allahu Akbar. Ha ni lah. Dah dunia zaman sekarang. Dunia zaman sekarang ni orang panggil nah tak mengupak dengan mulut, nya mengupak dengan tangan. Siapa ke tangan dok mengupak lah ni? Ha cuba tengok. Telefon sekarang pia dok kecek mulut, dok kecek ke tangan dok kecek dah. Tangan mulut ada kata apa? Tangan kata belakang dah. Dia tu kemek yah popo ukori deg. Allah dunia sekarang dunia mengupak mengita panggil. Apa rana? Ha, sampai tu nak we break kita pada mengupak ada satu jalan. Gapo? Kui istiqomah lekat zikir. Istiqomah lekat amalek gapo? Ya tak nak mengupak anak. Bo nak kata kau ge, we ada zikir. Pas kita pagar tak ada tu baik sungguh lemu. Ya kena pagar dengan zikir. Masa ni zikir, masa tu luar pada ni zikir. Sampai tu sore ulama demo gelaga apa Ibnu Hajar Al-Haytami. Nama dia Ibnu Hajar Al-Haytam. Apa Ibnu Hajar? Anak batu. Hagen ada menggelar anak batu. Sudah ya muzakarah, sudah daripada ya tazkirah, ya ambil anak batu bohlah mulut dia kebel, ya kebel tokoh batu. Hagen namu kebel apa? Oh, dia ku tak kebel, ku nak kecek hak orang. Sampai ya kebel, ya ambil tokoh batu kebel lah mulut tu ke. Kenapa? Kerana tak saya kecek hak orang, tak saya kata ke orang. Bawa nak mengajar, waktu ambil tokoh batu mengajar. Sudah mengajar, pep, ambil tokoh batu bohlah mulut. Tak kecek. Pak kita kena rajin kacak, kita tak buat tokoh batu, kita buat asak. Ah, tu gawe. Ada masuk asak ke raun. Tak liat lah. Ya, buat asak lah ke datang. Ha, kena ingat sikit, ya. Habis. Allah, nak khabar je, kak, tapi nak break tak boleh deh. Nah, ha, tu yang panggil. Apa tu? Janganlah kita saat itu gapa mengupak saudaranya. Hal ke adiknya mati. Habis. Ha, Tuhan kata lagi weh. Dan firmannya, firman Allah. Tuhan kata nak. Hammazim masya'im binamim. Lari kita daripada mengupak. Yang kedua, Allah tak lari kita gapa lagi weh. Artinya, orang yang sangat mencelokkan. Lagi, sangat berjalan dengan mengacung-mengacung. Allah usaha dia berjalan di rumah tu. Usaha berjalan di rumah orang ni. Dia apa? Nak goyak hari tu kepada kita. Tu pengen mengacau. Tak ada apa. Start mutu mari bukan main. Oh, panas klik-klik hari. Ada kapur mak. Hei, mu tahu tak lah. Hei, dolah marai. Ya, cari ekor. Ha tu ngacau. Lo ni ya tak kena gila lah ni. Lo ni pakai mengacau lah terasak. Bahkan ya pukul gama, ya kap naca, ya gapa serah ya hata lagi. Hei mun apa orang mamak ya ya kata gini. Apa kerja hati orang nuak kita sudah buka habis licin. Dapat tak? Suka membukakan ke aipe orang ni. Orang mengacau ni orang gapa. Orang buka ke aipe orang. Sampai tu keedah kita mudah.
kita tutup ke aib saudara, Allah Ta'ala tutup ke aib kita di hari akhirat. Kita yakin tak kata kita tidak ada ke aib ni? Hai? Oh, kita ni kalau bila kat ke aib penuh. Tak ada. Kita ni kalau bila ke aib saja. Tapi ingat, ke aib kita, Allah Ta'ala akan tusuk. Ke aib kita, Allah Ta'ala akan tak buka. Bila? Selama mana kita tutup ke aib saudara. Pas kita kalau ke aib orang kita nampak lalu dah. Tak itu ke? Nyo goyak kok orang, nyo baca kok orang, nyo apa. Manusia sekarang. Ada seorang kru. Seorang kru ni, dia tanya, dia ambil surat keping putih. Surat putih keping. Lepas tu kru dia ambil apa? Dia ambil kalah hitam. So. Dia buat titik tak di kertas putih tu dah. Tak. Dia buat itu. Anak murid dia ramai-ramai. Puluh-puluh. Anak sekolah. Kru akan kertas putih. Hak dia lepas tak. Cak sete, cak itesa tu. Tanya anak murid yang ramah. Wahai anak muridku, mu nampak gapo atik di kertas ni? Di kertas hok putih ni, mu nampak apa atik? Jawab anak murid puluh-puluh orang pakai rawat hotul lorah. Nampak titik hitam. Ha. Oh, titik hitam. Ha? Tanya Allah, lah mu nampak apa lah? Titik hitam. Mak mu nampak apa mak? Titik hitam. Ya, mu nampak gapo ya? Titik hitam. Nampak titik hitam. Kru saat itu tubek air mata. Ha? Anak murid kata geno kru mu nampak tubek air mata. Tahu nampak tubek air mata geno. Putih banyak mu tak nampak ke hak putih? Hak putih saja, pucuk ni putih. Tengah ni putih. Tepi ni putih. Mu tak nampak. Tapi titik hitam tengah tu mu nampak. Alah ni orang kita lah ni. Kebaikan puluh-puluh kita buat. Ya tak nampak. So, hak kita jahat. Oh, tu nya baca dia tak berhati. Gena hak puluh-puluh mu tak kacak tak? Hai? Hak puluh-puluh rakyat di mana? Gena tak nampak kata hai kita ni hai? Nampak? Ha, supa? Kalau fok kerak klik lah, cuba ganti fok kerak klik. Hok kecek molek, ya tak kerak. Hok nak jadi belagop semua, hanya kerak tu. Kenapa? Ya nak pelagor kan. Orang ni masalah gulungan gapa ni. Suka daripada buka ke IP orang. Kalau nak main sungguh, ha buka molek lah. Hok tu guru ni ajak orang semaya, tu guru ni ajak orang wiposo, tu guru ni ajak orang pakak baik. Ayo tak mai. Ya, ya kecek benar tu guru ni pelak. Salah tu guru ni kecek jadi pelak sikit lepom. Allah, ya bahasa dia kecek ni ya ada pelak kita manusia, bukan wahyu daripada Allah Taala kita ni. Ya kena ada gitulah. Tapi cuba pilih meh hok molek ke? Tak temu kena. Ha, tak temu. Hanak wit temu gena sebab saat ni lah kertas putih saja tak nampak gina apa hok hitam sutih tu wala hok putih ni bukan main nampak dah nah? Allah ha tu nak pengen dunia sekarang ni macam tu gapo suka cari ke aib orang temu ke aib orang yang hurung nah tapi kita kena reti kan nah so ya dunia sekarang kalau nak wis selamat so nah dunia sekarang apa itu dah terosak itu nak perhati dengan gena balah itu lah. Hok tu kata pak hok nak gerung ngene ada balah. Buku ba? Buku ba? Tahu tak? Eh, buku ba? Buku lek kita apa jadi? Hei, teraya kata 14 kali kita dok dia, setah bergeti. Wida mudak kata. Gerung 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 kita dok dia, setah totok, setah kata apa? Setah ya beti, ya malah. Pada mana balang kita, mu ni bengos ngono kita suka kerinyi. Tanya berhenti. Tapi apa yang dia kata kita, mu kamu dah lawe. Mu ni bengos ngono, mu pengam. Eh? Terah. Bah yang kata kita suwo, bah yang kata kita lawe, bah yang kata kita lawe, tak cuk ke pangpilau. Ya sedak kata lagi. Asuban ni. Bengal tak rasa apa Wahabi kata gitu. Fok kita apa jadi? Hai gergeng 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 fok kita pun gergeng 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 tak cau ada nama biasa tu teraya kata boleh 4-15 kali buat kita sak kata apa dia dia kata mai ha Allah nah berasa egeno tak suruh tak ada kata apa ada bila mai kata hijau eh budak-budak widok mai mai ha kita dok dia setanya berhenti. Tapi dia tak berhenti mai lepas kecing kita lepas hai ini ya tak cek bagi lo dok mai ada gitu.
Ada kena kejar ke darah lah dah buat ni dah mehan ni lah lagi. Nak barana tu kek dah. Rupa hidup dari kapung juga. Di hidup dari kapung kita nak selamat. We dah mau kata mai. We dah mau haru mai we. Kita dok dia suka ya kita. We sport gila. Tak ya reti. Ale main ada Allah tu ya gila kata nak terik suka kerinyih. Maka bereti. Nak barana tu cara nak tangke tapi sobah nak kuat agilah. Tu nah. Habis. Ha tu dia panggil orang gapo ni orang yang usaha berjalan dengan metiju apa dengan mengacum nak cakap cegi ni ke untuk nak royak keburuk ke orang Allah bukan main setak mutu mari setak kereta mari bukan main lawe ada gapo Allah mengari aku ni hai hey, mu tahu kedok bayar tu eh hang kena bini dua pula dah ikut dia ah. Dome duit mu ke. Tapi tak boleh tak sedak, tak royak, wasa tak puas hati, tak senok, tak gapo. Ha ni nak mengacau makan panggil. Apa mengacau? Ambil guna buruk orang, disebawi kepada orang lain tahu. Ni benda lapin ni. Sekadar kita jadilah tahu. Sedang main buka kepada orang. Apa dah? Tu kaedah dia. Weh, kaitu orang mengacau ni pun masuk dalam gulungan orang yang berlaku di antara dosa besar juga. Habis kata. Ha, lagi weh. Tuhan kata lagi. Dan firmannya, firman Allah Subhanahu wa taala lagi. Allah Taala kata ni weh. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Apa mau kita panggil? Artinya, adakah dengki mereka itu akan manusia? Atah barang yang mengeriokan mereka itu oleh Allah daripada kelebihan. Ha, nak we klik pak humi asal. Kita nak we klik ke humi asal ni. Apa humi asal? Kekayaan seorang, kejayaan seorang, ke apa ni? Kebutungnya seorang. Apa semua tu daripada kanak-ki daripada Allah. Eh kita biasa tengok royal ya belaka deh. Biasa tengok goyah belakang buat kita. Nih. Tapi nak tanya. Dalam goyah kita sedek-sedek tengok ni ke. Pia ratik. Suka nak jadi orang jahat. Tak ada kalau kira mari. Semua ni. Akan jadi pelaik belakang. Kalau turut lah. Nak jadi pelaik belakang. Pia nak jadi jahat. Tak itu ke? Pakat nak jadi pelaik belakang. Leptino. Tak ada suara habuk nak menjadi. Oh, aku nak lagi semak ni. Mak letik aku. Dak. Semua nak jadi nak aib dah kau. Tak ada orang nak jadi jahat, tak ada orang jadi magnetik. Pakai nak jatuh kena jadi magnetik. Gena jadi fraid. Kadang-kadang kita tengok fraid huduh pada jahat, jahat yang fraid huduh. Ya dunia sekarang ya tukar dah. Goyeh zaman dulu kalau fraid ya kena jangkok semata. Jahat kena huduh. Ingat roh zaman dulu. Oh ya seropong chatri dulu. Ce, jahat pakai tak nak goyak. Kita reti tengok di muka gitu. Ngapa jebai? Tak reti dah ni jahat ni. Dapat tak? Tapi learning kalau goyeh dunia sekarang ni ke. Allah rupa jangkok, rupa fraid. Tapi hakikat jahat. Apa? Ya nak goyak sangkum zaman sekarang. Sangkom zaman sekarang orang jahat dalam rupa orang molek. Nga cuci, nga jangok, nga lawang, nga apa. Oh, tapi lek belakang ni rima akak. Tak jauh sedar. Dunia sekarang ni, yang nak jauh, kita tengok sangkom balas tu. Nah, tapi nak ayat ke apa? Tak ada sore habuk nak sedang jadi magletik. Tak ada sore habuk nak sedang jadi orang jahat. Pakai nak, bukan kak letak. Aku letak menjadi fraid. Aku letak menjadi naik. Aku letak menjadi orang jahat. Aku letak menjadi orang ni. Ya tak siap. Supa kita. Kaya yang ada pada kita. Sesak yang ada pada orang ni ke. Allah Ta'ala letak. Bukan kaya letak siap. Mari belakang dah. Mu kena sesak. Mu kena kaya. Nak tanya. Biar sedang dia. Kalau pun kakak kata mu jadi amat geletik. Boleh ke tak? Lagi dia orang naik. Boleh tak? Pun kakak ayat tu. Mu kena jadi orang jahat. Aku nak jadi fraid. Boleh tak? Talai. Hamak ni bukan kak. Ha? Kita berhenti kata pesaning ya. Allah Ta'ala. We nampak kata, oh ada pada orang tu Allah Ta'ala. Oh tu yang bagi ke dia. Ha nak ke? Nak ke kepada kekayaan? Minta kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala we nak deki apa ke dia.
Hai, kejayaan yang ada pada siapa dia tak kira orang dia ditok mana, orang dia ditok guru, orang dia ditok baba tu apa. Nak tanya piyo we ke dia? Allah, dia Allah wisnya, dak dialah. Dak kata apa ke dia? Oh, tapi dia tak sapa kemocok, tak sapa gapo. Dak nampak dah Allah tu. Oh, gerai sungguh dah Allah. Orang yang berdeki kepada orang ni, orang tak redha. Soalnya tak beriman, dia tak redha di atas qada-qada Allah Taala. Yo napi tu be. Napa tak? Ha, habis tu dia lepas tu orang berdeki pula. Ingat, ha, deki sikit dia. Orang berdeki. Kita kena muja. Hai, kita hok kena berdeki ni deh. Kena muja orang. Orang nak berdeki kita, kita kena muja. Dia buat serapuk. Dia buat, oh, kau ya orang pakat deki kita belaka. Allah, dia tak reti. Orang berdeki kita ni malah. Ha, kena? Tanah eh kata kita ada mana-mana lain. Dia mahu tak deki apa. Orang deki kita cek, kita ada mana-mana lain. Kibu kita tak ada mana-mana lain. Dia mahu nak deki kita. Sesok ke dedek web, dia nak deki. Hai. Cek tu, kata ada pada kita mana-mana lain. Ada ni pada aku. Dia mahu tak deki, tak ada sekarang habuk kita. Kenapa tak? Kita kena tahu hati. Yang kedua, orang hok deki kepada orang. Tak ada jalan ke kaya. Eh, tak kaya dah orang tu. Nak kaya kan, tak ada nak fikir kalau baru nak fikir kita. Ya baru. Orang buat kerja, perak tabak. Dia tak ada fikir dia, nak fikir kita. Nak buat kena kita rebon, buat kena kita ceng, nak buat kena kita lemlalai. Dia suka sangat. Apa benda tengok kita jatuh lagi ke penasok. Eh, ni orang deki ni orang. Tak nak kerja ke kedarah dah. Nak fikir ni. Apa? Tapi orang yang kena deki, senang duduk. Tak ada pada apa ke dia. Yang kedua pula, sama mana orang deki kita, sama itulah rezeki tak putus. Baik tu kena berdoa tu, ya Allah, mucapak orang rezeki deki dikui banyak, ya Allah. Ya kena mabek setu, kena padah. Luar-luar lagi padah hati. Weh, pakat deki dikui belakang, weh, kucak ya sangat. Kenapa? Kau orang deki, kemertabak kita naik. Kau orang deki kita, menekak derajat kita. Ambo ni duk naik dalam rumah dia. Boleh dia duk deki dia. Boleh naik patah kon ni. Dia tak ada tak kisi juga duk bawah ni juga. Kena we ingat. Napa? Tapi dia kita gajah deki kepada orang, martabat kita kornoh, kau jatuh. Kisah je orang tak nampak pak bila. Apa lah? Apa itu saya takut? Kau dia mahalak nak kerak memang kita. Alhamdulillah. Kau muncul. Ya kena baik tu. Padah tulis lalu dapat rumah. Cuih palu kerok maduai. Nak main sangat ke? Nak berana? Kenapa? Benda tu tak ada kesih. Benda tak ada buih bekah pun. Anak kerok boh lah beratur ekor pun. Ya bukan pernama. Ya makhluk. Dia Allah Ta'ala tak izin. Allah Ta'ala. Tu etikok kita kena pergi back tu. Lo ni apa kita mudah rebah. Etikok kita tak kemah. Etikok dah pergi nak kerak atik. Pusu jatik antik kami pun dia kita pergi keramat. Ya jadi ni apa tu. Apa tu kena napi tu baik. Jangan nampak. Nampak Allah. Dia nampak Allah Ta'ala secuk. Baik ulama kita aja nampak Allah. Nampak mana? Ular tu. Bisa ke tak bisa ular? Bersolah ular. Tapi tuai yang buat ular lebih bisa pada ular tu lagi. Ha, we nampak lah ni. Nampak? Setara ular hok yo wak ni bisa lah. Tuai hok wak ular. Api ni panah dah api. Oh panah. Ha, tuai hok wak api. Lebih hebat ada api tu lagi. Ha. Nampak tak? Madu. Oh molek lah madu. Nyawak sarai dia. Sama mulak. Sarai madu eh. Sama bulat. Tak ada kata seko ni gewak luas sore dia dah. Sama bulat le 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 le. Oh panas madu dah. Yang buat madu. Madu tu panas tak kata. Tu eh hok buat madu lebih panas pada madu tu lagi. Lebih kuat ada tu lagi. Tu nak we kelik kono. Habis tu tak ada beda. Habis tu ulama Nabi kata nak munak kepada kekayaan. Eh. Mun doa we orang kaya. Ha, tengok. Dan naklah kekayaan. Eh. Nak doa we orang kaya. Dia bertemu dia mau jual, ya Allah, we are kaya, ya Allah, we are lebih, ya Allah. Allah Taala capok kekayaan tu kelik kita. Gena kita sesak, muga doa sesak we kok orang. Mampu kedaya ya Allah. We ceng lom lalai ya Allah. We beng gerak kelik kita. Apa lah? Muda oh hudoh kok orang, hudoh tu mai kamu. Mudah kebaikan orang, kebaikan pada orang, kebaikan tu mari sama kamu.
Tapi duk belawai nafsu dalam, oh tak, aku tak jangui orang yang lebih. Aku tak jangui orang yang malah. Goyo aku nak hatong, nak hatong, nak kata apa. Ha. Kita ni kalau ibarat mari, pandang lebih pada Allah Ta'ala. Ya, pandang kita. Pandang nak sedang dah pada pukangkak. Ini dia di masa Allah ni. Letih. Orang dia pandang nak sedang pada pukangkak, ya letih selalu. Turun. Allah Ta'ala beri orang itu kaya. Alhamdulillah, kena pada tempat. Yeah? Jangan tak kena. We ingat kata, hak ada pada kita ni, kena pada tempat. Sekor katak. Katak. Katak ya pu, katak puru. Okay? Tubuh ya rutu, katak puru. Ni bukan hadis ni, ni cerita ni. Namun carilah hadis yang nak melalui. Nak royak we cerita. Ada katak puru sekor. Allah, tubuh ya kukung. Katak puru. Ya tak kena ke tubuh dia ni. Gena ke puru itu lalu. Telah, ya jeling tengok tocah. Oh, ya kata kalau ku jadi tocah malam, kau tocah yang sinar malam. Eh, tocah kan? Wicing, di kepala lagi. Eh, kalau ku jadi tocah ni malam. Ah, kenapa? Ya tak kena pada puru dia, tocah yang nampak licing. Ya dah tengok kau tocah. Eh, kalau ku jadi tocah malam. Dua sebetar, hanying lagi. Hanying lagi, tocah lagi. Mahamak nak kike. Ya kata ini atap pun nak tengok. Eh kalau aku jadi hanyi Allah ya kata. Tahu tak cah lagi-lagi. Debeh. Nah. Ada hanyi. Hei duk setaya lalak lagi. Lalak lagi paksa itu. Hanyi lagi. Tahu kan dia main pang kok muka hanyi. Hanyi serabuk lagi. Oh. Oh ya katanya. Nah. Lepas tu lalak lalu. Saya kata, oh kalau aku jadi lalak boleh. Taruh nying lagi-lagi ke lalak. Eh, kalau tu hewi aku jadi lalak boleh. Hidup sebentar ya. Lalak lalu, nak payah dia jilak. Plop! Nakai dia. Oh ya Tuhan boleh sekali aku, ya kata. Baru ya khabar. Baru khabar. Aku ni boleh sekali. Ha? Apa lah ya? Oh tu hewi kita dikena pada tempat. Walaupun kita tak nampak tak kena sekali. Kena dah. We kita sakit. We anak kita jadi gitu. We tok laki kita jadi gini. We bini kita jadi gitu. Kena pada tempat dia dah. Oh tu hewa ni ya bukan diwak dengan ralik. Allah Ta'ala hatta kita duduk berlaku di kita sekarang ni ke. Bukan di atas ralik. Daripada. Ngah maksudnya Allah Ta'ala buat ni ke. Sengaja dan sengelai. Apa? Allah Ta'ala sengaja. Allah SWT sengelai. Sengelai nak anak kita sakit. Sengelai nak bini kita jadi gitu. Sengelai nak laki kita duduk jadi besan ni. Kenapa? Nak jadi ibadah. Orang yang sakit. Ya, kira mari. Orang sakit duduk perubat tak hingga. Mulai. Sakit duduk perubat tak ada hingga. Mulai. Ha molek kok mano? Hei tak ada molek kan? Tiap-tiap duit hoyo tu baik sekok dua lagi duk kubat ni ke? Dikira kata pahala sedekah. Pahala tabarok dia tu. Pak kalau tak sakit, sedekah dah orang? Kalau tak ada sakit ni, sedekah dah? Dah dah. Ha? Orang ni dia malas semaya. Habis bila sakit ni, habis pahala lah semaya. Allah tak ada helak lagi masuk serga dia. Tak ada masalah semaya. Aku ni masalah rupa ni. Tak ada masalah rupa ni. We masalah rupa ni. Tapi syarat. Kena redha. Kenapa lah? Kelik kau tu. Jadi ibadat bagi kita. Habis. Katu. Ha, apa nak oyak tu? Eh? Nak oyak kata jangan kita berdeki. Jangan kita. Apa deki-deki ni apa? Deki-deki ni. Bahasa kecek pe. Nah, bahasa makna mudah ketiga apa deki. Deki ni ialah cinta seorang kita ni cinta. Cinta apa? Nawi hilang ni'mat yang ada pada satu orang. Nawi ni'mat ada pada orang tu hilang tu baik. Dia cinta. Oh, bila lah kaya dia nak ceng. Bila lah dia nak jatuh pada krisi dia. Bila lah dia jatuh tubik daripada martabak pangkat. Ha, duk cinta-cinta dah hati kita. Allahu Akbar. Tu nah. Habis katu. Ha, tu panggil dengki. Ha, ya tak ada kacik tafsir lagi ni. Baru duk ijmal. Baru duk ayat lebar orang je baru deh. Ha, gisiki lagi weh. Apa lagi? Dan firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tu yang kata gana weh. Allah Subhanahu wa Ta'ala katanya, Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya. Bahwasanya Allah itu
tiada kasih ia akan tiap-tiap orang yang takabur lagi bermegah-megah. Ha. Ya Allah Ta'ala ni senang, ya orang yang betul-betul. Ku cok orang ni, ku tak kenal orang ni, ya orang siap. Nampak tak? Habis tu kita ni duduk mengeceh zaman dulu payah boleh. Nampak tak? Kita duduk mengeceh orang betina masa dulu apa payah boleh. Kenapa? Kita tak tahu budak betina yang tak royak kita, kita kena gamuk. Aku berkali gamuk atau menak ni, ya berakhir kali apa ni, wahtolo. Dek, kita duduk gamuk sore. Mungkin kita duduk kenal kepada orang nama nak lah. Kenal kepada orang nama yah lah. Kenal kepada orang nama kresong lah. Ye lah, bogey lah weh. Eh, luak gena ni. Misalnya kenal kepada orang yang memarie. Eh, duduk berlipuk orang yang memarie. Dan kita duduk gamuk. Mungkin marie tak ada royak. Kata dia mencok makan gapo. Ha? Kita pun. Beli gapo weh, bogey weh. Kita ni. Beli gapoh jadi ulu ge, wah gapoh eh? Wah gapoh eh? Nak teme, dia makan jadi ulu ge, wah apa eh? Wah apa eh? Pisang bunga? Ha, apa pisang bunga dah? Ha, kita buat, ah, kena bagi, bagi di meja ni pisang bunga eh? Muka kita gamuk, meja ada ayak ni. Kita kena gamuk, bukan di Maria ni buat pisang bunga. Kita pun buat pisang bunga lah bagi dia. Walahannya Maria ni nak murih kepada pisang bunga. Dia makan ke ulung. Hei? Kita nak tanya. Buat pisang bunga lagi, ya? Eh? Oh, ya? Yeah. Ha, ni pisang bunga. Nak tanya. Maria nampak kita yang mujur ke yang nak murih? Ya nak murih. Muka apa? Kita buat pergi yang tak cok. Kita buat pergi yang becil. Apa dah? Kalau Maria goyak, senang. Mudah kita. Tak bawa duit. Maria goyak dah. Hai, orang cok lah. Wah timun. Gini nak telak main pasal kena pergi kok nak pakai gitah di wah timun lalu lagi. Kenapa? Kerana dia goyak. Tapi orang tina dia tak goyak. Kita kena gamuk je tu. Beli tu beli ni kena gamuk. Tapi Allah Ta'ala senang. Dia goyak betul-betul. Inna Allah yuhibbut tawwabin. Aku kasih kepada orang yang bersangat tetobak. Awi tobak ya kasih. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Aku kasih kepada orang suka buat baik kepada orang musuh muduk buat baik kepada orang. Aku kasih ke orang tu tu. Ha? Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Aku kasihlah orang yang suka tawakal. Inna Allah yuhibbul mustaghfirin. Inna Allah yuhibbul gapo? Banyak orang nak koyak apa? Siap mangda kalau tu koyak siap. Ku cuba ni. Ha, hari ni saya kata ni. Allah Taala kata inna Allah yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Koyak siap atau ku beci orang biasa ni. Ha, ku beci, beci orang biasa mana? Oh, jawab katanya artinya ha, bahwasanya Allah tiada kasih ia akan tiap-tiap orang yang takabur lagi bermegah. Musa kata ke Allah Taala, kita kenal lah orang takabur. Mai duk kecek besar lah bagi kita rasa kendak lah. Oh, kau wei lah jalan kau wei lah. Kau tu mun tahu gedak. Fok mu tak ada kereta, le jalan. Tanya kau wei lah. Dia mencok dah orang biasa tu. Saya kata Allah Ta'ala kita beci. Apa tak? Ya reti belaka, panah belaka, tahu belaka. Oh letih lah. Letih orang biasa ni. Kalau orang cek pun, oh ya apa ya reti bidah. Mana oh ya apa tu kita. Oh ya bak jalan apa ya reti. Gikut narok pun ya tahu. Ada orang yang saja dunia ni. Ha, dia letih juga orang biasa ni. Nampak tak? Ha, sampai tu jangan. Jangan terkabur. Jangan berasa edi kita lebih. Jangan berasa eh kata diri kita kena. Napa dah? Jangan berasa eh kata kita ni cukup lekat dah. Kita ni kukurang. Orang dia kau alain yang suka padilah ulama ibarat mari. Kau alain kau menunduk. Kau alain kau menunduk. Kau alain kau berasa diri tak pandai. Tu orang alain. Tapi dia nama codong, cokai naik tu kecek tu. Padi kau tu papo. Tiba tengok padi kau tak ada isi dalam. Cokai gitu. Tak pakai gijau apa. Cek. Orang yang alai dengan tiri apa? Orang yang kau menunduk. Pak kau, kau mana kau naik? Ya kau tunduk. Kau tak reti. Kau warok, kau warok. Kau raik. Liup. Antara dia dengan Allah. Dia dengan makhluk ada lah. Raik-raik lah dia.
Ya kita ni baru duk dapat makhluk ya baru. Puak ambo ni dapat makhluk yang Allah Taala dak lagi. Nah baru tu nak oi kata Allah dia berisi dia belah tu. Nah, nah, kita ni orang biasa tak berisi weh. Tapi tak apalah tak berisi pun. Nah, tak leh duk lekek pun tak apa asal leh takong hidup oleh tu gak ate eh. Ni leh takong buat nak duk tak leh keteruk lah. Habis kata dia. Ha, cukup situ. Ha tagarah weh kata dan firman-Nya, firman Allah Taala, "Udkhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin." Allahu a'lam. Allahu akbar, astaghfirullah. Ha. Nah, ada potek dong. Buat sepapa. Beno. Aha. Yo. Abai. Oh, muka kita dah mengaji ke. Deh, kita ni masalah gunungnya orang mengaji lah. Dah mengaji kera'an ke, dah mengaji gapakah ikut lah. Lepas tu ada sayang kita tu, dia tak ada mengaji mana. Lepas tu dia baca kera'an pasal bunyi kecok lah. Deh. Hawa kita orang mengaji pasal kecek buat mengetik lah. Allah, mungkin no, nak rumah bubak-bubak gitu. Dah mengetik kita kata. Nah, maka nak tanya kata kita berkecek balah tu tu eh deh kita berkecek balah tu tu ke masuk dalam gulungnya takabur kedok, masuk dalam gulungnya kata kita ni takabur kedok balah tu dok jawab kata yo hakikat orang panggilnya selama mana kita hina kepada satu orang diri kita berasa kata kita kena itu adalah takabur. Satu benda masuk dalam takabur dalam dia. Pas kita kerja kita benda. Jawabkan kerja orang panah. Kerja apa? An-nasihatu. Kena ada jalan nasihat. So, bukan kena main kekik pergi mari. Ada satu jalan nasihat. Tak pandai yang ada pada dia tu. Allah Ta'ala kena. Tu yang kena. Nawiya tak pandai. Kenapa tak? Kita kena klik ke Allah Ta'ala. Jangan nampak dia. Klik ke Allah Ta'ala. Oh, Allah Ta'ala kanak ni tak pandai. Kita, kita usaha kita ke apa? Nak ajar dia, nak nasihat awi ke dia. Kerja kita kau datuk ya. Kerja kita nasihat, goyak jalan awi ke dia. Nampak mana? Tak boleh kita lagi menghina dia, tak boleh. Nah, apa kerja kita? An-nasihatu. Nasihat ni bahasa Arab. Nasoha yang baik pada nasoha. Apa ni? Nasoha mana tapung. Mana tapung benda tepat rebeh. Kita temu tepat rebeh. Temu tepat cari. Ha, kita ni nasoha. Ambil kain tu tapung. Apa? Tutup ke huduh ke dia. Tak mungkin nampak ke huduh ke. Orang ni tak pandai. Nasihat dia. Goyak lah mana pun. Nak huyuh pada tempat pandai. Goyak dah tak reti. Goyak dah tak reti. Pucuk kita. Cok. Tak apa. Habue kita sekodah tu. Kerja kita kerja nasihat. Goyak jalan. Dia nak jadi gena tu habu dia. Habis tu, tosahlah kita dengan mengetik, mengetok, gapo, tu ada peda-peda apa dia. Habis tu, cari jalan untuk nasihat wik dia. Dah lagi. Mak. Ya. Oh iya cari capai. Deh, dia katanya kita ni kalau berdiri boleh 15 minit. Deh 15 minit bukan deh. Kalau berdiri sajalah. Kalau berdiri tu boleh. Tapi kalau turun rokok, sujud, posiak ni kewe, nak naik alih lah. Alih lah, sakit lebih lah. Misalnya dah, jadi spring ya, minyak.
Ha dia perih bininya ya tak ada cuak jadi kerakau lah naik talih lah. Nak tanya boleh ke dah kita nak semaya lah berdiri sepak sudah rokok boleh berdiri sujud boleh berdiri gitu lah. Jawab kata tak boleh. Lah. Rukun semaya adalah qiyam, adalah rokok, adalah sujud. Tu panggil rukun dia. Dah, rukun dia. Bakal semaya jika mu tak boleh qiyam, dia pergi ke mana? Ya kan. Jika mu tak boleh qiyam, munggi kepada duduk. Tengok. Kelek ke duduk selalu lah. Kenapa lah? Sebab apa? Sebab ala ibadah tu, ibadah ni bukan benda yang pasal kena kacik. Ugamo ni, syarat katanya ugamo bukan benda pasal paksa. Kenapa? Karena kerja ugamo bukan sakopok kita. Kena khabar kat kata. Ni kerja ugamo muka yang berkeruk. Kata supah kata pok dia dah. Kenapa dah? Kerja Allah Ta'ala. Nampak? Kerja Allah Ta'ala. Demo kita suruh semayang. Demo tak semayang. Rugi kan kita? Nak tanya lah. Dia suruh demo mengaji lah. Tak nak tubik mengaji lah. Rugi kan kita? Rugi kan lah? Tak. Labah kita. Kerja ugamu. Kerja dengan muka manis. Kerja dengan sebaik-sebaik. Nampak tak? Kerja dengan muka manis. Kerja dengan jangok. Kerja dengan comel. Itu ugamu. Tak boleh kerja dengan sedu-sedai. Tak boleh. Kerja dengan sederhana. Apa nak? Supaya anak kali dia jual barisai. Saya kira barisai susu. Saya kira. Nih, pergi hajar tak boleh pakai kereta. Kan? Nak makan kafe. Apa dah. Dia boleh tanya lagi. Kedai susu. Penak ngah ya. Penak ngah kedai susu. Dia berjumpa kita. Dia muka mana tak? Muka ni tak? Jangan tak? Oh, putih ya. Allah. Alah, pakcik. Ah, yo kecil ya kita naik. Pak cik, duduk dulu deh. Tengok yo kacang dia. Deh. Kalau hok pesan dia lacak kan. Kin kafe mai kan? Oh, mai pom cuma duduk je. Mai. Nang cece mai duduk baik kau lah. Tengok ya. Ya, ya ame kafe bos deh. Ha, kita tanya, shop ke kena. Mai pom madu cece. Mai tunggu dulu nah. Ya. Yo tak ada kata kelak pai. Ada atuh mulai tengok dalam kelek yang sekarang pergi pergi kafe ku. Aduh, muka manis ting ta. Kita nak beli tak saya beli nak tanya. Kita tak beli. Ya rugi ya. Kereta tak laku. Ya rugi ke? Dok. Kenapa? Bukan kereta pok dia, kereta barisak. Kita rugi ti ya ni. Kereta barisak. Ada sakut pak pak dia teman dah ya. Tak laku pun. Ya boleh gaji mata. Kereta nak laku tak saya laku, ya boleh gaji semata. Ya tak sabuk apa. Kita kerja agama balatu. Kita kerja. Hawa dia mau semaya, dia mau tak ayah. Aku tak boleh pahala dah. Mungkin saya semaya. Kok mau? Aku tak boleh ayah ni, tak nak geti lagi. Dapat dah. Tu. Buka kujuh kena paksa muka, yap kuk mata, yap sina. Keluar gergeng, segak, tekak. Kau dulu. Sebab. Relax pun kita panggil. Napa dah? Ha tu. Ha kali itu semaya pun semaya tu. Tak awak nak semaya berdiri, ugamo tak tekel siapa kediri yang paksa. Tak ada tekel. Ha kait tu mu duduk. Kait tu apabila kita sendiri, kita duduk pada pakai duduk tu, cok ngah duduk. Dia tak becok ngah berdiri, pakai cok ngah duduk. Malaikat saya nak semaya berdiri dak aku lagi apa? Gapo? Nak rokok tak boleh. Kawan nak siapa rokok sakit dia. Boleh diri so ya Datuk ni. Dia ni dia boleh diri so. Kalau diri sejah pun tak apa. Membelah minat pun tak apa. Tak apa. Tapi dia mula rokok. Kak sakit urat pinggir. Jadilah. Tak ada. Lalu sakit jadi gapo jadi gapo. Ha? Kuasa F diri pakai berdiri lah hari ni. Tapi selama mana dia boleh sujud. Selama mana tak sakit lah rokok. Wajib kena rokok. Wajib kena sujud. Pada maya tak kisi ya. Maya tak kisi. Misalnya. Dia nak berdiri tak boleh main krisi. Tapi ingat, selama mana rokok boleh, sujud boleh, kena sujud bawah. Tak boleh nak sujud tak krisi. Tak boleh. Nak sujud sini tak boleh. Selama mana dia boleh sujud bawah. Apa dah ni? Ha, malakin dia nak turun tak boleh perut dia jadi besar. Oh, sakit pengen. Dia tu sujud nak naik tak boleh lah. Ha, pakai mada dia tak krisi lagi. Kan? Tapi selama mana boleh rokok, sama boleh sujud, kena tua sujud bawah. Tak sah bagi dia sujud tak kisih. Habis itu kita semaya pun semacam itu. Adinu yusrun. Ugama ni mudah. Maka siapa dia ambil ugama payah. Ambil ugama jadi payah. Bukan daripada jalan neku. Nabi kata bukan jalan neku. Jalan neku mudah.
Kau safir, kau susah, kau mudah. Tengok kita, dia mula safir. Hak payah jadi mudah ke arah. Habis tu dia musafir, dia cara kita musafir. Dia kita mula ipsafir, hak sunat tak patut dibuat. Eh? Ada juga sasar kita yang dulu, dia pasal rajin. Perewak kereta kita pergi, ada kereta kau hanya, kau patelung, kau gapo, siapa dia pun menyok, oh, rumah sunat lu dia. Wow. Ah, ajai ni. Kita nak main sunat lah. Kita nak, yeay. Kita pun. Sa'okok, rilai. Pah, ya sudah main tu. Oh, kena apa tak main sunat asung kan? Aha, ya pandak. Oh, kata dia buat-buat aman dengan tak ngajinya sini. Ya, buat gini. Dia rasa kena. Eh, kena tak main sunat langsung. Apa lah. Nah. Hei, kata mu kerti ke dah? Kerti apa? Hak fardu, hak pak lagi buat dulu. Fardu hak pak lagi buat dua. Allah Taala peringat lagi dihipung mek wak asabuh le waktu Zuhur tak mungkin susah. Hai, tak ada maya lagi asah, maya le bele, sadah apa tu? Okey. Waktu asat kagai lagi dah asah, maya le bele dah. Gapo tu? Rukhsah Allah Taala bagi kemudahan. Dah terdatang muda wak yo, hak sunat tak ada pasal kena tekewak namo yo. Apa nak? Tu agama tu ajar nak jadi mudah. Kita yang jadi payah sekarang. No itu. Apa nak? Betul adin yusrun. We jadi mudah. Wak gapo jadi mudah. Wak agama tu jadi mudah, tapi kita jangan permudah dengan dia. Ya wak mudah-mudah, semaya mudah-mudah jadi. Jalan betul. Apa? Jangan pehe betul. Ah agama mudah, semaya mudah-mudah ni, semaya tak pakai baju. Sakit maya sejik maya di rumah kena mudah-mudah ya kawan, mudah-mudah ya. Maya kok dangan, ya cari mudah dia. Bukan maksud mudah. Ada garis se agama Allah tak letak jalan mudah. Sebab zakat boleh 100,000, 2,000. Allah 2,000 tu payah. Payah nak we. Padahal Islam siap dah. Kalau mengikut kau Nabi Musa, zaman korong, kalau boleh 100,000 kena keluar zakat 50,000. Cuba tengok, tempat kita gaji tengok. Kalau kerja boleh 100,000, korong asal dulu. Kalau boleh 100,000, kena keluar zakat tengah. Gapo? 100, waktu baik 50. Tua baik 50, we pakai miskin 50. Pas kita sekarang 100,000, waktu baik 2,000. Wow, 2,000 tu banyak. Mulut apa jebuh dulu lah, 2,000 pula aku. Palahan bolehnya, boleh 100,000. Pas kalau mau kerja tak sampai 100,000, tak kena keluar zakat. Itulah nak jadi orang kaya sangat. Berebut akal jadi orang kaya. Bawa kaya tu saya keluar zakat. Oh ni nak jadi ni. Kenapa nak ni? Tu hari tu. Kena rokok, kena sujud. Lepas tu tak boleh bangun. Mada dengan duduk. Pakai duduk. Sudah-sudah selalu dah. Hai, pada dana. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alika 'ilman nafi'an wa arzaqan wasi'an wa 'amalan salihatan maqbulatan wa sa'adata ad-darain wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'alika al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma tawwil 'umurana fi ta'atillah wa sih ajsadana wa nawwir qulubana wa ثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين أستغفر الحمد لله رب العالمين.